Hai, Assalamualaikum. Hari ini saya nak trim beberapa jenis pokok. Pudina ni semakin merimbun tapi daunnya semakin mengecil. Sebab itu kita nak trim pokok ni. Pokok ni kalau kita potong ambil hari-hari buat masak memang bagus. Tapi ada kalanya dah tak tahu nak buat apa, dia merimbun sampai akhirnya layu. Jadi lebih baik kita trim dan tanam kat tempat lain. Bayam Brazil ni pun kita kena selalu rajin trim supaya daun dia tak menguning. Daun bayam Brazil ni boleh dibuat ulam, dimasak dan juga dibuat keripik. Serius, sedap rasa dia. Inilah rupanya pokok yang kita telah trim. Pucuk-pucuk ni kita boleh guna tanam semula atau diberikan kepada sesiapa.